saya lakukan saja apa yang Tuhan arahkan saya, kemana Tuhan membawa, saya tidak akan pernah memilih. Karena perjalanan hidup saya selama ini ternyata tidak bisa direncanakan. Karena rencana Tuhanlah yang terjadi sampai dengan hari ini. Jadi apa yang akan terjadi ke depan, saya hanya mengikuti proses kemana Tuhan membawa. Itu yang saya akan ikuti.